di dalam tubuh gue itu dingin semua, guys. Rutinitas sebelum buka puasa, biasanya gue jogging dulu nih, guys. Sedikit workout biar badan tetap sehat. Tapi cuaca hari ini tuh lagi panas banget. Puasa gue jadi semakin berat, guys. Nah, kalau udah kayak gini, enaknya tuh buka puasa pakai yang seger-seger. Pas banget, guys. Gua baru beli Natachino Kopi Jelly dari Torabika. Kopi pertama di Indonesia yang ada topping jelly-nya. Cara bikinnya tuh mudah banget. Siapkan es batu, lalu kalian tinggal masukin Natachino Kopi Jelly-nya. Yang udah diseduh pakai air panas. Atau kalian bisa ikutin resep gua nih, guys. Biar lebih seger. Rasanya mantep banget, gak kalah dengan kopi-kopi kekinian. Natachino ini kopinya lebih berasa, enak banget, dan manisnya pas. Jadi yang pertama-tama kita siapkan blender, lalu masukkan es batu, masukkan susu 7 kurma, 3 kaleng, lalu masukin Natachino-nya. Kita blender, guys. Setelah di blender, langsung kita tuangkan ke gelas jumbo. Jangan lupa juga masukin jelinya. Beuh, bikin ngiler kan? Nah ini dia, biar makin mantap gue pakein whipped cream. Untuk sentuhan terakhir, gue mau taburin sedikit dengan bubuk Natachino-nya. Yang kedua, gue mau buat Natachino Kopi Jelly pakai topping es krim nih, guys. Sama seperti tadi, kita masukin dulu es batu, lalu masukin Natachino dan masukin air secukupnya. Langsung kita blender. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas dan kita masukin jelinya. Nah, tambahin es krim biar makin mantep, guys. Nah, yang ketiga ini simpel banget, guys. Karena gue mau bikin Natachino Kopi Jelly tanpa di blender. Cukup masukin aja langsung es batunya ke dalam gelas jumbo. Lalu kita masukin susu 7 kurma. Habis itu kita masukin Natachino-nya biar tercampur dengan susu 7 kurma. Seger banget, kan? Sebelum minum, kita berdoa dulu, guys. Amin. Sekarang kita minum, guys, Natachino Kopi Jelly dari Torabika. Ini yang pakai es krim. Bismillah. Dingin. Seger. Dingin banget, guys.
Udah habis guys, tinggal esnya doang. Oke, lanjut. Lanjut ke Natachino Kopi Jelly. Ini pakai whipped cream guys. Langsung. Bismillah. Wah, ini the best. Dan ini pakai susu kurma juga ya. Wah. Aduk-aduk guys, sama whipped creamnya. Dingin di dalam tubuh gue itu dingin semua guys. Lanjut nih guys. Ini yang gokil guys, ada jelly-nya juga guys tuh. Dingin. Guys. Oke guys, gue udah kelar buka puasanya, enak banget, seger. Nah, buruan coba Natachino Kopi Jelly dari Torabika guys, seger banget. Kalian ikutin resep yang gue bikin tadi, gue jamin mantap. Nah, jadi Natachino Kopi Jelly ini pertama di Indonesia yang punya topping jelly guys. Dan harganya juga terjangkau banget, gak sampai 5 ribuan. Rasanya tuh gak kalah sama kopi-kopi yang di kafe-kafe harga 20 ribuan lebih guys. Dan ini tuh udah bisa kalian beli di Alfamart atau di minimarket dekat tempat tinggal kalian. Nah, Natachino ini guys, kopinya tuh berasa dan manisnya tuh pas. Nggak lebih juga nggak kurang. Dan pastinya paling enak disajikan dalam kondisi dingin, guys. Oke, guys. Lah, Bang. Itu apa? Kok belum habis, Bang? Ini? Oh, iya.
Tuh ngingetin, tadi kan masih esnya masih banyak guys, sekarang sudah mencair. Langsung kita minum pakai 3 sedotan. Dingetin lagi Yun, dingin lagi Yun. Duh, esnya doang Yun. Pergi tuh kalian tuh. Oke guys, sudah habis. Enggak esnya doang. Oke, gue ulangin semua video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the video, guys. Bye. Salam anak kos. Udah habis nih, Yon. Puas lu. Bye.